Halo semuanya, kembali lagi di channel Terapus Up Indonesia. Gue Artes atau bisa mengulia. Kata guys, kita kali ini mau coba tamatin pet sim ya, pakai akun baru dengan 100 B-Gems. Nah tapi guys ya, sebelum video mulai, jangan untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tombol belakang sebelum tombol subscribe juga. Dan nyalakan video, search channel kedua gue Artes dan deskripsi. Langsung ke videonya. Hey guys, seperti bagi kalian yang belum subscribe, karena banyak dari kalian belum subscribe ya guys, bisa kayak buat channel ini menjadi 500 ribu subscriber di tahun ini teman-teman ya. Jadi di sini kan gue belum mulai. Di sini kenapa gue cuma 10B, kenapa 100B, dan 90B di akun gue. Soalnya ya gue bakal ngasih 90B. Pokoknya gue bakal ngasih 90B atau jam sisanya itu pas gue nyampe fantasi biar adil. 10B juga udah banyak sih sebenarnya ya. Nah, ini gue akun baru banget. Ini kenapa koin gue 291 karena gue diam di sini tadi ya, gue AFK bentar. Dan kalau kalian tahu di fountain ini tuh kalian bisa ngedapetin coins ya, dan kalian bisa ngeliat tuh gue 0% kalau misalkan gue serang, sama pet gue 0, satu doang yang kecil aja, agak lama ya. Sama ini gue ada server event kali 3 coins lumayan. Oh nggak nambah ya, oh baru tau gue. Udah, kita bisa beli telur pertama guys. Gue pengen namatin dalam waktu, pokoknya gue ada batas waktunya itu 30 menitan teman-teman ya. Pokoknya 30 menitan bisa sampai mana dengan 100 B James. Oke, gue dapat white bunny basic ya, 14% tapi lumayan loh, damage 4. Nah ini jangan lupa kita pet sendingnya ke all dulu dan kita bakal ngancurin ini. Aduh, ini tet, gue baru ngeliat ada beginian. 26T. Beli satu aja, beli satu, ntar terlalu OP guys ya. Kita beli satu aja, langsung pro. Guys, ini gue bukan nungguin pas ada merchant, tapi gue bener-bener baru nge kalau ada merchant. Dan good, gue langsung 2,5 juta. Sebenernya gue pingin beli hoverboard ya, tapi kayaknya gak usah deh ya. Karena akunnya gak bakal gue pakai lagi nih, sekarang gue hancurin. Langsung champion. Sama ini ada area buat hardcore, iya buat hardcore itu. Nah, ini berapa kali? Oh, kali berapa tadi? 77.000 diamonds. Lumayan banget. Oh, kita bisa buka ini. Jalannya lambat banget ya. Mohon maaf nih kalau enggak pakai hoverboard. Nah, kita kesini dulu, kita upgrade semuanya dulu. Harusnya ya cepet ya. Harusnya jadi bisa lumayan jadi cepet larinya sama dapat buff damage dan lain ya. Ini baru awal kita udah dapat 26T. Oh. 26T loh. Oke, ini kita upgrade dulu. Nanti teman-teman, ini petang ini itu gue bakal pakai pas kalau udah maksudnya gue bakal ilangin pas udah sampai fantasi biar kita adil dikit, dan kita bakal ngetradingnya di Trading Plaza teman-teman ya. Kita tes apakah kita bisa tamat pet sim dalam waktu 30 menit ya. Dan moga-moga ada yang jual pet bagus. Moga-moga. Semoga ini upgrade-nya enggak bisa langsung all gitu. Nah, biar lari agak lebih cepat. Kita bisa teleport, tapi ntar dulu kita buka aja lah ya yang shop yang Town Sama Forest, enggak usah karena kita bisa langsung ke depan. Buka lagi sambil nyerang ini, kita bisa nge-view sih. Kita nyoba ya. Ini enggak bisa gue fuse ya, mythical ya. Mythical bisa gue fuse enggak sih? Oh, enggak bisa, baru ingat gue. Udah duit gue 1B. 1,4B. Ya 1,92B kali 25. 2,7B. Lumayan ya. Ini enchant-nya apaan sih? Magnet. Oke, nice banget. Kalau misalnya kayak gini, gue lebih suka magnet supaya gue enggak usah deket-deket biar kayak pas gue hancur kayak gini bisa ambil duitnya. Enggak ambil duitnya. Yang ya bodo amat lah. Udah 4B. Ayo kita bisa ngalahin apa James kita enggak? Sama Rengo udah hacker loh. Rengo udah hacker loh. Bar, kita gedein suara dulu biar enggak sepi. Oke, ini kita achievement-achievementnya yang gampang itu ngancurin vault 3. Ini kan ini vault kan ya? Atau safe? Vault and safe, oke. Udah level 2. Udah insane hacker. Dulu tuh dapat insane hacker tuh susah banget loh. Lupa dulu pas belum ada rainbow coins dapat insane hacker tuh susah banget. Karena peta damage-nya kecil. Ini kan juga pet dari rainbow coins. Dari axolotl kan. Ya dari axolotl world itulah. Nah, kesini. Tapi nanti pas di fantasi, gua harus ngeliat. 26B. Gua ngacir ini berapa? Gua mau lihat. 120B. Mantap. Oke, kita tinggal buka 240M. Gak kerasa, bener-bener gak kerasa. Kita harus delete dulu axolotl. Gua delete aja yang ini gua delete. Yang paling oke, setiap kali kita gini deh, peraturan baru. Setiap kali kita buka area, kita harus ngedelete pet terbaik kita. Oke? Waduh, udah lama banget. Oke, gue bakal ke Trading Plaza, teman-teman. Gue bakal ke Trading Plaza, gue bakal beli pet. 1M diamonds. Murah. Gampang dapetnya. Ini 50M doang, di pixel 5. Boleh sih 50M. 21, harganya 1 juta. Baru mau gue beli, orangnya keluar. DC dia. Baru mau gue beli loh. Yaudah, kita beli aja ini. Ini harganya agak mahal, tapi gak apa-apa lah. Ada yang lain? Super Corgi. Sekalian kita beli eksklusif kali ya. Kita sekalian beli eksklusif kita coba. 1B.
Udah aku beli dah, beli-beli aja lah. Kita masih ada 98B, 90B nya di akun satunya. Ntar gue ini dulu 30T beli. Ini kita harus ngeborong ya guys. Kita harus ngeborong ini. Kalau enggak nanti kan setiap kali buka hilang. Petnya nanti kita enggak ada pet lagi. Ini 50M kita harus beli, kita beli banyak deh. Kita beli banyak nih. Kita beli banyak deh. Etet, you are doing this too fast. Oke, siap. Kita harus borong. Oke, udah beli lagi? Ada orang lain yang beli juga kah? Gua udah ada pet apa? Udah ada pet ini. Oke, ini gue juga beli deh. Soalnya kan ada banyak kan kalau di enggak fantasi tuh dikit. Kalau enggak salah tuh kita ke Ancient Island, abis itu kita bisa langsung nge-skip ke Heaven. Ke Heaven's Gate atau enggak bisa langsung ke Heaven's Gate malah. Kalau misalkan pet kita bagus. Ini kita borong segini cukup lah ya. Segitu mungkin cukup. Gue bakal masuk ke private server lagi, teman-teman. Oh ya, teman-teman, sebenarnya ada cara yang lebih cepat yaitu make akun gue atau alt akun gue itu untuk nge-boost di The Void, tapi itu menurut gue agak curang. Ini kenapa ada boost? Ini kan dari server event kan. Jadi gue enggak curang ya, tadi kan udah gue kasih tahu. Kita bisa langsung ke Fantasy Enchanted Forest, langsung aja kita. Sama ini kita bisa langsung trade kah? Belum, masih kita kira-kira nunggu 10 detikan. Nggak nge-spawn, oke. Ngebug kah? Oh, nge-spawn cuma 3. Cuman dikit nge-spawn. Oke dah, kita langsung ngancurangin aja. Dapat 20 juta, nice banget. Ini kalau gue Heaven's Island, itu, oh ya kita udah buka, kita harus delete satu pet yang paling bagus. Oke, kita delete satu. Ini 150 juta. Kayaknya gue bisa deh langsung. Biar gue gak buang-buang pet, gue bisa langsung kesana kayaknya. Kita mau lihat secepat apa sih untuk namatin pet sim dengan 100B, teman-teman ya. Atau malah susah juga gitu kan. Langsung ya kita kesini. Oh ya, kita ada ini ya, bisa kita claim. Kita redeem dulu biar cepat dapet deh. Dadah. 1T. Gue gak usah ke Heaven. Gue langsung aja kesini. Langsung aja. Dan kita harus ngedelete satu pet, teman-teman ya. Satu pet terbaik kita ini. Incentnya apaan? Aduh, take coins lagi ya. Padahal berguna banget tuh take coins. Oke, kita delete mana-mana take coins. Yang ini. Oke. Padahal itu berguna banget take coins di pas buat kita di take lagi. Ngeklaim terus aja guys supaya cepat dapetnya ya. Siapa tahu kita bisa nyampe The Void kan. Kita ada 1000 take coins, kita klaim dulu. Ini, kita redeem dulu. 6,8B ya. Kita klaim satu lagi deh. Ah, dapetnya gems, gak butuh. Oke, sama, oh ya kita ada triple coin sama triple damage ya. Oke, udah. Terlaki, super lucky gak usah. Kita buka satu, kita harus delete satu. Oke, agak ini juga. Gue harus balik lagi ke Trading Plaza. Ya, gue harus balik lagi ke Trading Plaza. Oke, dua, delete satu. Aduh, please jangan sampai ini yang gue delete, keselin sih. Super Corgi eksklusif gue delete. Aduh, ini satu ya, delete lagi satu. Delete satu. Dua lagi. Oke, ini delete satu. Oke, ini kita equip dulu. Masih kuat sih, ini masih 38T sih. Ayo. Oh, kita ada 11B, aman. Delete satu. Oke, ayo. 4,5B. Bisa nih kita. Kita 11B soalnya. Ini cepat banget, belum ada 15 menit loh. Sabar nih, kita mau ini dulu. Siap tahu. Lumayan dapat ya. 4,5B delete 1. Kenapa gua enggak ketemu di Plaza dulu ya? Eksklusif ini udah enggak bisa didapetin lagi nih, gua harus. Oke, guys. Kalian like sama subscribe ya guys ya, karena gua bakal ngedelete eksklusif, teman-teman ya. Buat video ini punya 5000 like guys, gua percaya sama kalian sama channel ini punya 500 subscriber guys ya. One of these pets are really valuable. Iya. Yeah. Goodbye mythical. Kenapa gue gak ngetik Plaza dulu? Atau kok minimal gue gacha gitu kan? Aduh. Yaudah, gue harus ngancurin 10. Dan gue gak bisa pakai pet gue yang sekarang. Gue harus ke Trading Plaza. Gue mendingan beli yang ini, 10M. Gue borong semuanya. Sama gue tatur lagi guys. Kalau misalkan mau pindah Trading Plaza server, minimal gue borong 4 pet deh. Minimal gue borong 4 pet supaya gak tinggal nyari yang pet yang bagus orang-orang juga. Harus satu server ini. Oke. Teman-teman, B James gue masih ada 98B. Kita ngeborong eksklusif kali guys. Dikit lagi. Oke. Oh, cuma satu quest doang sekarang. Oh, gue kira tuh di Aceh doang. Di sini juga. Oh, oke. Nah, sekarang kita udah sampai The Void. Dengan waktu berapa lama?
20 menit doang guys ya. 10 menit lagi untuk kita tamatin nih guys ya. Bisa gak dari sini? Aduh, perlu hoverboard sih. Kalau ada hoverboard kita bisa tamatin sih guys ya. Karena nih lama banget nih jalannya. Hoverboard gratis banyak sih sebenarnya. Tapi gak ada aja gue. Bagi yang bilang, "Bang, ya rasain bang, gue juga gak punya hoverboard." Nih guys, kan hoverboard ini ini gratis ya. Ini gratis, oke? Bintang api 3 gratis loh. Yang gratis tapi gampang, ini 2 udah gampang. Ini gampang banget, tinggal hardcore. Ini juga gampang. Nah itu gratis-gratis kan guys ya. Ini juga tadinya gampang. Gratis guys, hoverboard. Kalau dulu iya wajar, hoverboard bayar. Oke, kita nyampe sini. Kita kayaknya bukain dulu biar kita cepet ya. Buka 2 deh. Oke langsung 1M duit gua. Nice, 7M. Bisa-bisa ini, kita harusnya bisa ini, kita bisa ini. Kita bisa namatin ini. Kan gua lupa ya. Sambil kan gua udah ke portal. Berarti gua ada 1, 2, 3. Oke jadi gua harus kan delete 3 pet teman-teman ya. 1, 2, 3. Semua, kenapa harus semua helikopternya gitu ya. Oke. Oke kita kesini. Delete 1. Kita kesini. Ini lama banget lagi. Kita ada 7M. Kayaknya untuk unlock yang itu kayaknya 15M deh kalau gak salah ya. 15 atau 12 gue lupa. Pokoknya belasan ya seinget gue ya. Untuk ngebuka yang pertama. Nah ini kan gue juga bakal unlock lagi 1. Jadi gue harus delete yang ini. Ya gue harus delete yang itu. Oke. 15M. Kita buka 1 lagi berarti. Buka 1 lagi. Aduh kita udah habis lagi mini kita udah habis. Oke 15M. Jadi tuh gift yang kalian dapat tuh tergantung pet kalian juga teman-teman ya. Makanya yang ini lebih dikit dapatnya dibandingkan tadi. Jadi gue harus ke farming. Tidak, gue harus ke farming lagi. Males. Aduh ini, oh 12M. Ini cepet ting harusnya. Ih cepet ting. Udah mau nyampe bahkan. Nah ini abis ini nyampe nih. Udah nyampe. Oh ini ngaruh. Kalau ini boleh banget deh Ska. Ya dapetnya James mudah amat. Ancurin dulu 3 kali koin lumayan. Pokoknya yang kali-kali koin boleh. Ini juga boleh untuk nambahin rank. Udah rank the best gue loh. Baru main udah rank the best. Oke guys, buat kalian gue mau nanya nih. Kalian tuh di PC tuh ranknya apa guys? The best, the very best kan sambil nyanyi lagu I wanna be the very best. Gue 75M. Tapi banyak banget dapetnya. Gue dapetnya 10M loh. Enggak sih, gak tau lah berapa. Oke lumayan lah. Kayak 7M. Lumayan tuh dapetnya. Udah hampir bisa loh. Ada yang kali pet, kali koin lagi. Yang kali apa, kali 5 gitu, kali 100 gitu. Boleh biar cepet gitu. 75. Oke udah bisa. Oke cepet. Kita cepet juga ya guys ya. Cuman berapa? 25 menit. Baru 25 menit. 5 menit lagi. Abis itu James gue pengen pake buat borong eksklusif mungkin ya. Tapi cuman berapa M doang itu. Gue harus trading plaza karena buatnya 1B teman-teman ya. Sama tadi gue udah delete pet belum sih? Gue udah gak delete pet belum guys. Gue kayaknya tadi belum gak delete pet aja. Yaudah nih gue delete dah. Gue delete 5 4 deh. Gue delete 4 tuh. Oke teman-teman, di sini udah pada masuk ya dari Discord. Makanya kalau kalian mau masuk Discord linknya di deskripsi ya. 13 minimal 13 tahun ya. Ya 310M boleh dah. Boleh 310M. Ini orang pakai lama enggak jadi nih. Udah, siapa lagi? Berapaan buat semua? Kita lihat. Semuanya berapa? Ayo cepat, gici. Ini waktunya udah mau habis ini. Mau ambil, udah gak apa, gue beli dah. Oke, ada 1B. Nice. Berarti gue harus ngedelete 1. Gue ke the void dulu. Gue delete 1. Yang paling, damage paling gede. Ya, aduh laki lagi ya. Gak apa lah. 3.003T lagi. Yang ini aja ya guys ya, sama aja ya guys ya. Itu lumayan bisa gue simpan itu. Kayaknya punya gue yang di bawah itu soalnya. Punya akun di akun utama gue. Biar adil daripada kita delete kan ya. Biar daripada kita delete ya. Dua-duanya kita hilangin dari inventory ya. Teman-teman ya. Biar adil. Kan kita gak pake. Tapi hati kita delete nih. Jadinya kehitungan 2 ya teman-teman ya. Nah kan kehitung 2 nih. Karena udah 2. Jadi di pas bagian sini kita gak perlu delete lagi. Oke. Ini kita udah di sini. Oke. Yang di sini kan tadi kan kita udah ngilangin 2. Jadi udah ya. Ini kita 1,25B. Satu lagi, oke. Dah, mantap. Dikit lagi. Waktu sisa 5 menit. Oke, nice. Mantap. Ini gak habis-habis, oke. 3 kali koin, bagus banget, mantap banget. Harus gua delete. Dua gua delete, wajib ya. Hampir lupa.
hampir lupa. Oke, bisa. Oke, sini waktunya udah habis dan gue baru dapat 27B teman-teman ya. Padahal bisa satu lagi dan gue langsung tamat. Itu enggak termasuk cheat room, enggak termasuk ya. Ya, berarti kalau misalkan kalian mau gue buat challenge-challenge lagi, komen di bawah challenge-nya apa. Dan gue cuma make kisaran 3,2B. Mari semua nonton dari awal sampai akhir, jangan lupa like, comment, subscribe dan klik tombol bell di sebelah tombol subscribe juga. Mari semuanya. Bye bye. Like, subscribe ya, 500 subscriber bisa yuk.